Enggak deh, mau ikut tahu tadi. Terus kamu mau ikut ya? Pacarnya rese. Pacarnya enggak boleh. Iya, dia ikut. Kenapa gitu? Baby blues. Enggak tahu pacarnya belakangan ini kayak something. Hah? Kayak enggak asik. Ya mungkin ngejaga biar nanti baby blues sari. Takut gue aja. Ibu Kusari. Jumpe. Kok kamu gitu sih, Pei? Kamu kayak takut dibungkus? Enggak. Mana dibungkus sama dia? Oh, enggak takut dibungkus. Dipikir aku ngomong bungkus bercanda kali. Bungkus, Ri. Bungkus. Balik, Ri. Turun ya. Lompat. Dikunci langsung aja. Kayak orang mau diculik anjing. Kan aneh. Tapi ini kafe udah 4 jam kan ya? Gak ada kalah rindu di sini, Kak. Kalah rindu ini kan parangka aja. Kalah rindu itu apa? The coffee shop. Coffee shop 24 jam. Oh, dia ke Kalimantan harus nyobain. Tapi kalau dia ke Kalimantan Selatan ya gak bisa. Eh, ada deh. Ada kalau. Kalian kan tinggalnya dekat kan? Dekat, dekat-dekat. Tapi beda Kalimantan kan? Apa yang dekat? Aduh, baterai udah mau habis dong. Gak bisa lihat chat gue. Astaga, sorry guys. Gak bisa lihat chat gue. Kason mulu. Tahu pindapan lo. Di pindapan gue, Andrit, bukan di Jakarta. Kason mulu nih gue. Gue tadi habis beli vape ini. Lucu, Andrit. Itu apa? Fuse Go Max. Sekali pakai. Kerox. Lu banan, Re. Enggak. Ya makanya dia pakai topi aja. Kan siapa? Kata viewers. Pe, kamu baca aja sih, Pe. Kamu baca tuh yang bagus-bagus jadi jelek. Ya masalahnya enggak ada yang bagus aja. Bulian semua isinya ya. Asli. Pe, pernah naik busway enggak di sini? Busway enggak lah. Ya turun lah. Cobain. Kenapa? Mana ada busway malam-malam? Ada. Ada. Mana enggak ada, harus lama banget. Kamu tungguin di situ. Nanti. Buka. Nanti datang jam 7 pagi. Nginep aja itu. Bukan ikrol di situ. Baik, nanti kamu bisa nyanyi ya? Enggak lah. Eh, bisa katanya. Siapa yang ngomong gitu? Siap. Ini dia, dia. Kapan dia mau? Asli, bro. Kalau misalnya pertemuan kita rusak gara-gara Ari Agassi tambah yo. Have omes. Iya, aku takut Cipa tonton. Hah? Aku takut Cipa nonton. Cipa siapa? Yang kemarin. Dia enggak tahu Cipa. Bangsat. Ada yang komen katanya Atnya pasti kalau kentut berasap. Gua kentut. Karena kamu ngerokok 4 bungkus sehari itu gimana maksudnya? Coba jelasin sama kita itu gimana. Iya, kalau kentut ada mentolnya. Anjing. Tapi kalau sekarang kentut gak bakal ada mentolnya dia. Kenapa? Ada gultingnya. Ada gultingnya. Ada sapi-sapinya. Ada sapi-sapi. Pasti kan. Apa? Gue tuh nyetok anjay. Besok kan gue males bibi lagi. Kayak tadi kan ribet kan bibi lagi. Gue emang selalu nyetok. Cuman tadi emang gak nyetok. Tapi kata si gue kamu sebungkus sehari 4 bungkus. Iya. Nyetok buat sehari maksudnya. Itu bukan nyetok namanya emang. Kata kamu segitu. Emang jatah. Eh iya, maksudnya jetok sehari. Coba-coba lihat. Bagus anjir. Iya lah. Ini buat sekali isap. Iya. Disposable. Disposable. Kenapa gak beliin aku tadi? Gak tau. Terus aku nanya kan bestsellernya yang mana. Terus kata mereka katanya, gak ada bestsellernya mbak, emang gak laku. Apa tuh? Mbak? Iya ini. Berapa sih harganya? 150. 400. 150, gila 400 masuk bed gue beli. Ngapain? 150. Iya. Ya iyalah orang kamu beli anjing sekali dipakai. Emang apa? Sekali dipakai 150. Ya mending dia beli pot lah, nambah 50. Ya ini kan pot, tapi kan ya lucu gitu bentuknya kayak kuncup monas. Tapi kan gak bisa diisi liquid, anjing. Ya kan aku ada lagi, tapi belum aku ganti ininya cartridge-nya. Jadi rasanya tuh berat. Tapi si Pei itu emang rame kayak gini ya kalau seandainya apa? Di hotel gitu katanya. Kenapa? Dia ramai gak sih orangnya? Sebenarnya ramai aja, jadi kayak bocil. Kenapa? Kenapa kok mau ketemu dia? Tapi emang dia emang malu-malu, orangnya mau ketemu orang. Iya. Oh. Harus sempet di
dicemplungin sama mereka di kolam renang, aku pingsan di kolam renang. Gak bangun aku, tegelem aku. Yang ngambang perutnya. Asli, seriusan. Demi yang abang perutnya, kepalanya ke bawah. Gue jelas sama. Parah, sumpah. Terus kamu gak nongongin? Aku liatin lah. Kamu liatin doang? Sampai sekarat dulu baru aku angkat. Itu juga masih belum bangun aja. Aku tuh udah pingsan dari atlasnya. Bukannya, maksudnya maksudnya taruh di kasur kayak, ya udah tinggalin, okay. Lu pada berenang. Ini kagaknya dicemplungin kan. Maksudnya tuh supaya lu sadar gitu loh kak. Tapi lu gak selalu sadar. Ya kan jadi gue pingsan. Aduh jatuh. Tidak, agak sering juga. Jadi aku ini orang pertama dari Omi TV yang kalian temuin. Iya. Yeah. Tapi kalian siapa? Siapa lagi? Cipa. Dia kan streamer juga. Cipa siapa sih? Yang tadi, yang kemarin ketemu sama Ari. Aya. Hmm. Aya siapa? Yang ketemu sama lu yang lu bilang anak SMP. Oh, bukan teman kamu? Iya, dia streamer. Itu dia waktu ketemu sama lu lagi nge-stream. Ketemu sama siapa? Sama lu. Stream di mana? Di YouTube. Ah, serius? Iya, itu dijadiin thumbnail mulu. Jadi thumbnail mulu maksudnya? Aku jadi thumbnail? Iya, di kontennya dia. Terus kamu kenal sama si Cipa? Terus si Cipa main ke rumah Teh karena dari Ome? Iya. Oh iya Teh? Iya. Iya. Yang ngajak si Cipa ke rumah Teh siapa? Kamu? Dea. Gue gak tapi deket aja ya sama Cipa. Tapi bangsa. Tapi bener gue gak deket sama si Cipa. Gue mikirnya ayah aja deh Cipa. Siapa kok enggak? Lebih jauh lagi aku Nobita. Siapa sih yang ngasih nama Nobita? Tahu. Oh, nama kamu siapa? Pai aslinya. Iya, Pai. Pai apa? Pai susu. Iya, Pai susu. Pai susu. Ya, kita mau kafe apa? Enggak tahu kok. Hah? Ini Misumi bukan kafe. Bukan. Ada kafe apa namanya gitu aku lupa. Aku cari di sini kafe shop gitu. Kok tumben sepi ya? Kok rame? Kalau bisa kalian ke rumah aja, di rumah lebih seru. Tapi ya, nanti kita balik lagi kalau mau. Enggak, kita nak kupar. Jangan sekarang, udah terlalu malam. Sekarang. Tadi harusnya. Besok aja lah. Besok kan udah balik aja. Ya, sebelum balik. Di ngapain? Pagi-pagi gitu gue ke rumah lu. Ya, kenapa? Kayak kagak ada kerjaan. Emang gak ada? Umpang mandi. Umpang mandi. Bikin SG. Hello guys, this is Thea dan Pei. Live Omes Ome TV sekarang. Right now di Ari Aga Sitambayu. Gitu. Kemana? Gokarnya nyasar. Ini hotel anjir. Enggak ada. Tolong. Itu kan hotel.